Menjelang debat perdana calon presiden dan wakil presiden, berbagai persiapan dilakukan di venue acara Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Iya, bagaimana situasi di sana? Sudah ada Enda Tarigan. Enda, silakan. Yes, good afternoon Panji dan juga Rama. Sementara kondisi di sini di lokasi debat capres dan cawapres tepatnya di Gedung Bidakara tampak ya sore ini sudah mulai ramai. Begitu ini tampak awak media sudah ada di sini, namun memang di dalam sendiri di area debat ini memang masih di clear area, artinya steril begitu, karena tadi juga sudah dilakukan simulasi ataupun gladi resik dari pukul 2 siang hingga pukul setengah 4 sore tadi. Dan tadi sudah dilakukan, kalau kami lihat beberapa nama-nama yang sudah ada di dalam, diantaranya nanti yang sudah dikonfirmasi akan datang seperti ada Megawati, kemudian juga ada Hamsahas, ada AHY, dan beberapa petinggi lainnya seperti Ketua DPR dan MPR, kemudian juga Kapolri juga nantinya turut datang ke sini. Dan debat sendiri nanti akan dimulai ini pukul 8 malam dan nantinya akan dibagi menjadi 6 segmen. Tema pada debat perdana kali ini adalah terkait dengan hukum, HAM, kemudian ada juga terorisme dan juga korupsi. Tentunya seperti apa nanti berlangsungnya acara debat ini kita akan saksikan. Namun di luar sendiri saat ini terlihat ya ada pengamanan begitu ketat dari tim gabungan TNI dan juga Polri. Setidaknya ada sekitar 2.500 tim gabungan tadi tampak apel dan melakukan pengamanan di sekitar sini. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan. Kita sudah bagi semua personel kita. Ada beberapa kerawanan yang perlu kita antisipasi tentunya, karena ini kegiatan sangat penting sekali. Yang kita antisipasi adalah antisipasi kemacetan, karena memang kapasitas parkir kemudian jalur lalu lintas yang begitu minim, sehingga perlu kita antisipasi, sehingga kita perlu lakukan pengaturan dan betul selektivitas terhadap kendaraan-kendaraan yang akan masuk. Ya, sementara itu di area debat sendiri nantinya ada sekitar 500 orang undangan yang diundang oleh KPU, di mana 300 diantaranya merupakan undangan KPU, sementara 200 lain ini merupakan simpatisan dari kedua paslon. Masing-masing paslon diperbolehkan membawa 100 orang, begitu, di mana nanti para simpatisan ini juga tidak diperbolehkan membawa alat-alat ataupun alat kampanye begitu ke dalam. Dan nantinya pengamanan juga terus akan ditingkatkan. Sementara pada pukul setengah 8 nanti akan ada Good Election yang disiarkan oleh Net TV, sementara debatnya sendiri bisa disaksikan melalui saluran kesayangan kita Net TV. Kita kembali ke Panji dan juga Rahma.